Yas, kita mau kemana? Ke Paris. Ini troller, kok troller? Apanya namanya, Mbak? Hola. Hola. Bebas itu lor. Ada di kali, ada di mana-mana. Ayo, Dut. Ya gak tau apa lah ini lah. Nunggu kereta lor ini lor. Mau ke? Mau ke Paris. Paris. Paris dan Paris. Bersama keluarga ini lor. Kereta. Tadi harus packing stres sekali karena waktunya mepet. Tapi sekarang kita sudah bawa. Kita cuma bawa 2 koper gede. Bawa 2 koper gede lor. Tapi kalau kalian bawa banyak banget di dalam tas kalian, mending bawa koper lagi. Ini isinya makanan yang itu. Makanan kan? Cuma makanan. Snack itu semuanya. Snack di sini. Aku nasi goreng. Jauh kebanyakan snack kalau gitu. Cuma makan snack kok. Enggak usah beli di Paris. Lah ya udah kenyang. Berkat Mbak Lani. Ngirit berarti. Ngirit Mbak Lani. Oke lor, beginilah suasananya stasiun utamanya Lomroyung. Alah ya ya. Ini stasiun yang stasiun besar, stasiun kota Frankfurt Main, besar banget. Oke okay guys, kita udah ada di tram kereta cepat ICE. Nanti aku akan menyunting bagaimana cepatannya, apakah Sancaka kalah, cepat buruk, apakah Dharma Wangsa kalah. Guys, gelang gue sangar kok. Gelang toiletnya lu harus review. Iya, aku nanti review toiletnya. Di review makanya. Kalau iki termasuk kelas apa? Kecepatan kelas KKB. Gak maksudnya kelas naik di Indonesia kan ekonomi premium, bisnis sampai eksekutif. Ini kelas ekonomi. Kelas ekonomi apa yang ini? Gak maksudnya kan beda nih gini loh. Karena gini kan keretanya kan macam-macam ya. Oh nasi kereta cepat, terus yang kelasnya kelas mengada dua kelas nih ini kelas ekonomi, atau kelas first class, kelas 2 atau kelas 1. Beda nih minggun luguan toh. Tapi nak nak keretanya jenis kereta eksekutif. Lah nek sing ono ruangan-ruangane kuwe kae apa kelas first class itu. Ya gak iki padha ae. Ada ono ruangane. Kan ruangan anak beda. Niki teh gak ruangan anak. Gak. Ini kan anak wis gede. Jadi kereta ning Jerman kan ono bukan karena keretane kan biasanya di Indonesia kan gak jenis keretane. Gak. Gerbong ini loh maksudnya eksekutif pengen kan satu gerbong. Sampai satu kereta cuma beberapa beda gerbong. Ini kini ya kui kelas 2 sama kelas 1. Cuma bedanya jenis kereta nih, kereta jenis yang eksekutif. Kayak itu. Nah sing kereta sing biasa kayak sing abang. Itu kereta biasa. Tingkat tapi. Tingkat. Misalnya. Nah itu sing kereta sing khusus. Mudut orang geloda kan. Halus iki yo Mas yo. Halus ya. Ini kereta khusus. Berapa jam kita perjalanan? Kita perjalanan sekitar 4 jam. Alah suwe ne lek. Oh, 4 jam. Keretane jenenge ICE. 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 Kereta. Yang pintar.
Mobil tomblok iki lur. Mobil kelur. Lho, kok ning kereta manan, Mas? Emang ngangkut lewat kereta we? Bentotanmu makanya bedut. Makasih lo ya Mbak Lani, iki bontot iki untuk bontot gini perjalanan Paris iki. Nak kucer ana konde-onde. Azululi. Apa? Iya, bener sadar roti boleh. Apa neh? Wow, sudah 1100 teman-teman. Ngelan tetep memangnya viewer. Viewer YouTube-nya munggah terus encah-cah. 200 subscribe. Benda efek tuh. Benda efek gak tuh, ayo yang mau endorse, yang mau endorse. Yang mau endorse Benda Vlog. Hubungi Risma. Banget. Apa aja. Tak sih buka-buka. Kita coba guys, Jerry. Sing asli suka wet ngomong gue. Emang gak suka wet. Perjalanan yang Paris makan sih. Iya lor, tidak mumet dah sih lor. Aku nek, aku kalau kereta nih nggak ada suara dia malah mumet lor. Ini mbak, ini ada oleh. Jadi masih panas pendapat. Ini bosok cek lo ya. Duk mau ini duk kamu duk. Kis duk lihat atas duk. Lain wishlist. Ayo. Mau enggak kamu? Lain. Kesok. Mau pancar aja lo be. Nah, kamu mau sayang? Ini kalau. Aku ini makan bakso. Kalau di Jawa atau apa di Jawa? Senengnya gitu. Mama. Hai Albi. Nah, ini cerita. Mama. Cukup. Tidak perlu tidak bisa berhenti makan teman-teman. Ah ngambil terus sih akan pangan ini gini. Yuk pun kok general lesu. Pertama kali. Makan gawe. Ini beli pergi wong turun samping wae, Dik. Selamat kami makan gao. Gao apa? Yes. Slice so I know. Yes, yes. Yes, di sekolahmu ada yang pakai bahasa Indonesia apa enggak? Enggak. Enggak ada. Mana lihat? Iya. Jadi hebat dong dia bisa paham bahasa Indonesia. Teman-teman Les bisa bahasa Arab ya, Les? Iya. Kamu bisa? Kamu bisa ya? Allahu Akbar. Ya itu bahasa Arab. Bismillah gitu. Iya. Nanti gunggulmu, men. Batas dia itu hilang ya, men. Mas Haji, nanti aku kapok mau ngelarang di jalan lain. Ini kan aku kafe. Iya, men. Iya. Rombok. Thank you, Lord. Bis ini. Terus iki wis tak kondei. Terus tisu. Sampun arep kok ya uga peni wis lek. Iki. Belanda podo patang jam. Patang jam. Patang jam udah negara lan kene mluro patang jam to Solo. Mas ngisor 6 jam tekan Swiss. Swiss. Jam terus
5 jam tekan. Tapi gak nyebrang ya, sih orang-orang nyebrang laut berapa? Sama Tom Vlog. Oke Lor, kita akan piknik. Ngomong sih bilang. Lah aku belum mesin, Mbak. Kita akan piknik, Lur, bikin langsung di bawah Menara Eiffel. Menune ndi iki? Kita keluarkan menu-menu. Kita keluarkan menu-menunya, Lur. Akhirnya tas gue enteng, ya Allah. Ini tisu. Bersama. Ada yang mau ini? Taruh di sini dulu, nanti aku tuang. Aduh. Wah, Alma sama Lia sudah duluan. Nah, ini kan sphere ausholen. Terus apa nih, Mas? Carane piknik piye? Apa eine Frau in der Dame hatte die gleiche Tasche wie wir. Die gleiche Picknickkarte. Oh, schon mal hier, der Papa holt alles raus, deswegen kann ich mich gerade nicht konzentrieren. Wow. Wah, gimana Alma? Senang? Iya. Gimana Alma? Sini. Erda. Gut gehen, gut. Apa yang kau? Hast du schon eine? Menu. Kita makan bareng, Dor. Kita makan bersama. Ini nasi goreng di bawah apple. Tower dude. Tower XL. Oke lu. Gampang. Nek njaluk oleh-oleh gak ngerti aku bengok-bengok apa. Nek njaluk oleh-oleh tukokno ning Malioboro wis enggak. Kula anteng ning Harjo, Lur. Kula ae ning Bling Harjo iki ning Malioboro. Banyu. Jembatan Poin Diena, Pon Diena. Pon Diena. Iya, enggak tahu. Apa? Kalian pergi ke arah enggak bisa ngomong lagi. Bahasa Jerman. Kamera tuh rasanya. Oke, Lur. Ini adalah Menara Eiffel. Menara Eiffel, bukan Tower Telkomsel atau apa pun ya. Posisinya aku ada di depan pas. Loh, kok gua ana? Kalau ke Eropa belum pas, kalau belum ke Paris. Wah. Rame banget, Lur. Semakin kita mendekati tower. Pas Lor ada di bawahnya langsung. Iki abang ora oleh mlaku. Di bawah tepat di bawahnya menara Eiffel. Tower kita teman-teman. Walah jadi blut. Oke Lor. Oke Lor kafe. Di sini itu dekat kita di dekat Paris, di dekat Menara Eiffel ini enggak ada kaca. Oke. Okay.
Iya ya. Ini mau dipegang enggak? Oke Lur, cukup sekian vlog kali ini. Penutupannya nih Paris. Penutupannya di Menara Eiffel. Cukup sekian vlog kali ini. Besok kita lanjut lagi vlog selanjutnya masih di kota masih di negara. Negara apa? Masih di Perancis, tepatnya di kota Paris. Masuk. Terus perjalanannya. Oke, Alma. Oke, Alma. Duh, oke Alma. Oke, Alma. Mama.